pertama berapa dua langsung ya. 3 8 4 Nice. Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Mabro Ocha mau ngasih kabar baik serta kabar buruk Mabro di COD Mabro ya. Ini banyak banget kan kalian yang suka pakai Peacekeeper. Nah, Peacekeeper next season di nerf. Ocha seneng banget Mabro karena Ocha kesal sekali sama Peacekeeper ya. Oke, yang penting SMG-nya jangan di nerf Mabro ya. Nah, sekarang ini Ocha mau sebutin apa saja sih yang di-buff Mabro ya. Ini banyak banget sih Mabro ya. Mode zombie juga akan kembali sepertinya. Mode zombie-nya ini ada ini ya, hal-hal terbarunya Mabro ya. Oke. Dan ada AR terbaru tuh si Krik 6 tuh. Nah, itu mantep banget tuh senjatanya Mabro ya. Jadi yang di-buff ini Mabro M16 LK24 Type 25. Ocha enggak nyebutin terlama lama lagi ya apa saja yang di-buff. Pokoknya di-buff mantep banget ya. Type 25 nih stopping powernya di-buff. Wah, ini gokil sih Mabro ya. Ini bisa sakit banget Mabro. FR556 juga di-buff, ICR di-buff, Saber 4 di-buff lagi. Pada waktu itu baru di-nerf kan. Nah, sekarang di-buff lagi Mabro. Waduh, ini parah banget sih, ini berbahaya. Yang di-buff ini aja sebutin aja ya Saber ya. Multiplier buff terus sama movement speed di-buff. Wah, gokil Mabro, bahaya ini ya. Terus switchblade bisa tersingkirkan tapi aku enggak tahu. Dan whole game Mabro. Dan whole game Mabro, Holger maksudnya Holger 26. Damage-nya di-buff, range-nya di-buff, ADS akurasi di-buff. Ini nggak tahu Mabro ya, di Battle Royale atau di MP untuk Holger-nya. Soalnya ada tulisnya, now airdrop Holger will have more damage than the regular Holger. Nah, berarti ini kan Battle Royale ada airdrop-airdropnya dong. Terus HDS, senjata HDS ya. Ini di-buff, Locust di-buff, MW11 buff. Yang di-nerf, Peacekeeper. Langsung aja Ocha sebutin ya. Peacekeeper tuh nerfnya apa aja, range-nya, agile stock. Wah, agile stock ini banyak dipakai termasuk Ocha pakai agile stock ya. Ada movement speed-nya tuh dikurangin. Firm grip tip, ini juga banyak yang pakai itu di nerf. Nah, adjusted ada MSMC ya, damage dinaikin tapi range-nya di nerf. XPR, Outlaw, itu adjusted aja sebutin. Ntar tungguin apa notes official dari COD aja kalian baca, biasanya ada di website Mabro. Nah, ini bocoran sedikit aja ya. BR exclusive M13 tuh. Range buff, ZRG. ZRG ini di buff juga. BR class ada rewind, pump, terus core strike-nya ada ini Mabro. MQ27 Dragonfire ini yang drone itu. Nah, itu pelurunya tuh ditambahin Mabro. Hawk X3 juga. Damage-nya di-buff, range-nya di-buff. Bah, mantep banget sih Mabro. Keren. XS1 Goliath. Wah, Goliath sih Ocha rasain emang kayak kurengnya Mabro ya, gampang banget hancur. Nah, Goliath ini di-buff Mabro. Yang di-buff itu damage-nya terus movement speed-nya Mabro ya. Nah, terus ini ada Napalm, Swarm, dah itu ya Mabro ya. Mungkin Ocha ntar kasih data-datanya melalui gambar ya di sini, atau di sini, atau di sini. Oke, jadi kali ini Mabro, Ocha bakal mau pakai Saber 4 dulu Mabro ya. Ocha mau mengenang ini, senjata ini gokil banget Mabro. Ya, sempet meta dan sempet orang-orang pengen senjata ini di nerf. Tapi kenapa sekarang di buff lagi? Ocha tidak mengerti Mabro ya. Ocha tidak mengerti ada apa dengan COD. Mungkin karena di nerfnya terlalu parah sampai ya kalian lihat sendiri gak ada yang pake. Saber 4 jarang banget ya. Nah, sekarang yaudah yuk, let's go. Kita langsung aja main Mabro pake Saber 4 ya. Yuk. Yo Mabro, Ocha udah di dalam game. Let's go. Kita langsung ke saja Mabro pakai Saber ya. Kalian pasti kangen sama Saber ya. Tik ini. Hardpoint identified.
ngapain lagi biasanya mabro. Wow, ampun, hoki banget ya. Oke, halo. Mau apa bro? Strafingnya ya berat ya, ntar mungkin aduh ampun deh, mati Oca. Nanti mungkin apa movementnya kan katanya di buff, nah itu bakal lebih mantep harusnya ya. Nice. 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 Woi, langsung dibopong aja. Ampun deh. Let's go, cuy. Ini masih OP harusnya ya, Saber. Ntar kan kalau udah di-buff tambah OP, mabro. Mantap. Mantap, mabro. Dapat 2 langsung ya. 3. Dapat 4. Dasarnya orang mantap, bisa gas lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba dari situ mah bro. Nice. Nice. Masih oke ya. Gila emang. Tapi semua tergantung tangan siapa sih, mah bro. Kalau tanganku ya, mantep rek. Ini satu-satu. Main mah bro. Ini satu. Udah ulti nih. Bisa-bisa di wallbang. Wah, sakit banget mah bro. Ngecek kayak ini. Wah, keren. Kayak ngecheat loh. Sekarang cheater banyak BTW mah bro ya. Yap. Ah, ulti. Aduh, dapat satu tapi lumayan lah itu. What? Dia nembak duluan mah bro. Tapi semenjak kayak kasus Battle Royale yang ada cheater kemarin, Oca mulai agak nggak percaya ya sama orang yang jago-jago nggak jelas. Ah, kan. Matinya sama dia mulu loh. Emang aneh sih ini. Mati loh. Gua enggak akan kalah. Asem, mati sama dia lagi. Tapi ya udahlah, kita menang ya. Cuma Oca. What man, kayak aneh gitu ya. Terusnya aku nembak dulu. Free Fire mungkin ya. Oke, bisa menang nih cuma pakai Saber 4. Dan ini udah di-buff ya. Ntar kalau udah di-buff sama mantep tuh mah bro ya. The best sih. Ya udah mah bro, untuk kalian nih yang mau melihat attachment atau ganti metal cell untuk persiapan kalian ya, kali aja Saber 4 ini setelah di-buff makin mantep banget ya. Tapi aja gak tahu, semoga aja mantep mah bro ya.
Jadi nggak cuma Switch Blade aja yang mendominasi game CODM ya kan. Ada ini, ada MacTen. Wah, ntar pastinya lebih mantep kali ya. Oke, di antaranya Monolithic Suppressor, terus MIP Extended Light Barrel, Lightstock, Sleight of Hand, Oli Chaser Tactical. Ya. Tapi waktu itu Ocha kasih apa? Disable juga oke sih. Serius, untuk kalian yang mainnya agak santai, enggak gerasa kerusuk, disable ini mantep mah, Bro. Karena bikin lembut musuh. Jadi udah mah Bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah Bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM tuh, kalian yang baru main CODM atau kalian bosen sama akun kalian, langsung aja follow Instagram @kitajubelin. Lihat akunnya di sana, kalau cocok kalian beli aja mah Bro. Pastinya aman banget kok di sana mah Bro ya. Terus kalian kalau malas pusreng atau kalian capek ya, enggak kuat lawan musuhnya, tenang, bisa kita jokiin mah Bro ya. Langsung aja follow Instagram @kitajoki.in mah Bro di sana ya. Oke, let's go ya. Yaudah mah Bro ini ya. See you mah Bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.